masa sih enggak juga. Kalau menurut aku mah kalau misalnya bikin lagu sekarang kan banyak media untuk promo, YouTube terutama viewersnya banyak pasti lagunya meledak. Kayak ya, karena musisi itu kan bebas berkarya, mereka bebas ingin mengaspirasikan karyanya mereka supaya didengar dan dilihat banyak orang, dan juga nggak harus masuk label, harus dengan berbagai media kayak mereka upload media sosial pun itu sudah termasuk ya bisa dinikmati. Musisi itu harus masuk label supaya pemajakan juga itu benar-benar harus ditingkatkan lagi, karena ya udah itu apa namanya hasil original dari musisi tersebut kan, jadi memang benar-benar yang karya yang harus dihargai, jangan sampai ada pembajakan di mana-mana gitu. Show kalau ngeband bagi-bagi om ya, bagi-bagi 5 orang. Nge-DJ udah berapa lama? Udah 10 tahun.